Sekarang ni saya rasa macam mood Korea sangat Anyang Haseyo. Sebab kita ada Yuna Ray dan juga Rizal. Ataupun lebih dikenali ataupun popular dekat Instagram dengan nama Durian Kimchi. Yeay. Apa khabar? Khabar baik. Yuna Ray nama Koreanya. Yeah. Kalau nama Malaysianya, nama Melayu, apa nama Mariam. Islamnya Mariam. Sedapnya nama. Apa khabar? Khabar baik. Okay, you guys antara orang yang macam selalu keluar dekat explore dengan apa gelagat-gelagat masak dan sebagainya kan dekat YouTube dan sebagainya. Jadi, dengar-dengar cerita ada satu program baru yang akan keluar di TV3. Siapa nak cerita ni? Betul. Saya serahkan kepada Mariam sebab dia lah pengacara sebenarnya. Oh, Mariam pengacara dia. Alamak, overrun lah kita Mariam. Cakap satu-satu nanti. Boleh cakap laju? Satu-satu cakap. Confirm berat. Okey, Mariam cerita sikit pasal apa nak masak ni? Ya, ini program nama memang apa nak masak ni. So, lepas tu, apa dia pasal apa? Cerita dia. What is it all about? Ini saya masak-masak berbuka. Oh, apa tu? Menu berbuka. Ya, saya kongsi special apa ada? Kongsi, tak apa. Memang dia memang suka gelak. Abang-abang kan memang suka gelak. Yang ni tengah tunjuk kat TV sekarang ni. Ni awak yang masaklah ni. Itu. Saya campur makanan Malaysia, campur makanan Korea. Okey, maksud untuk pengetahuan anda campur tu ialah campur ya. Betul. Campur makanan Malaysia dan campur makanan Korea. Ya, ada campur durian sama kimchi? Saya cuba before. Tak boleh. Okey, Rizal ada tak pembebitan awak dalam cerita ni? Penampilan istimewa ke ataupun awak masak sekali dengan isteri? Sebenarnya Rizal tolong-tolong aja masak sebabkan program ni untuk Mariam, dia yang masak-masak. Kalau dalam YouTube, tapi pun memang Mariam yang akan masak, so Rizal akan bantu tolong cuci pinggan apa semua. So dalam program ni pun sama juga. Jangan tolong sahaja. Jangan tipu tolong. Siapa tolong? Memang kacau. Sangat tipulah awak. Jangan tipu semua. Abang belum habis. Tolong kacau. Okey, Mariam, apa menu antara menu-menu yang menarik yang akan ada dekat rancangan nak masak apa tu? Apa nak masak ni? Saya buat makanan apa? Makanan apa? Makanan saya sup. Sup. Sup seaweed and tulang. 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 Sup tulang. Sup tulang seaweed. Sup seaweed dan tulang. Tulang is the bone. Bone, right? Sedapnya. Dia tersalah itu hari. Dia cakap sup pulang. Sup pulang tak apa. Jangan sup tunang. Tunang tak boleh. Tunang is fiance. Okay. And then saya masak kuruma tok galbi. Kuruma tok galbi. Sedapnya. You. All crew, memang they cuba. Cuba makanan. Dan tok galbi. Awak tahu ke kurma tok galbi itu apa? Kurma tok galbi saya tahu. Tok galbi tahu. Tok galbi. Tapi tok galbi kurma ni tak pernah try lagi. Better than you. You live in Korea 3 tahun, tapi tak tahu what is tok galbi. Tahu. Abang better. Abang main pecah Korea tak? Okey. Keluar. Bila, jangan suruh keluar. Duduk. Bila rancangan ini akan bersiaran? Dan dekat mana? TV3? Pukul berapa? Bila bermula? Bila start program this program? What time? Bila? 18 April. Bermula 18 April. Setiap Ahad. TV3. Ya, di TV3 ah, bukan dekat cerita, bukan dekat channel Korea ke bukan ah? Bukan. Bukan. Ini memang okay, untuk orang Malaysia. Ambil kesempatan ni juga untuk ucapkan tahniah. Semalam baru dia announce yang dia berbadan dua. Terima kasih. Congratulations. Semoga semuanya selamat dan semoga orang kata rancangan ni meletup-letuplah dan mendapat rating yang tinggi, okey? Alright. Okey, katakan sesuatu kepada fans kat luar sana. Assalamualaikum semua. Saya datang melodi macam ni. Finally semua. So,
Terima kasih Tania, anak saya dan Sun. Next tomorrow. Start puasa. Apa tu? Puasa. Puasa akan mula puasa. Yeah. And so selama baru puasa, saya cakap sekarang, and then terima kasih selalu dan jangan lupa saksikan apa nak masak ni dan di TV3. Di TV3. Jam? Pukul berapa? Okey. Pukul berapa? Nanti kelas dengan Melody kan? Eh, memang rancangan aku 3 jam. Cepat. Okey, itu je. Thank you. Okay, kita jumpa lagi lepas ni. Kita commercial break dulu. Ya Allah, panjangnya nak suruh cakap. Kita jumpa lagi lepas ni. Thank you so much, Mariam and Rizal. Terima kasih.